Itu aja sih yang lebih penting buat saya. Gak peduli apapun posisinya. Ya, kita lihatlah ke depan. Ini nanya-nanya gini, jangan-jangan apakah Anda, kalau gitu saya tanya balik, kenapa tidak berpikir untuk terjun? Oh salah, jangan saya kenapa, kalau kenapa berarti asumsi lagi. Berarti kan dunia bisnis sudah dikuasai nih, udah punya aset 5 triliun. Ya kan, dunia bisnis sudah banyak kontribusinya juga. Apakah akan berencana untuk masuk ke dunia politik untuk bisa berkontribusi dan berdampak lebih banyak lagi dan menggunakan lebih banyak talenta lagi? Bukannya udah habis ya pertanyaannya tadi? Ini dipancing untuk memancing. Itu yang ada di pikiran saya gini, Miss. Kayak ekspansi bisnis ini. Kenapa kamu ekspansi bisnis terus? Karena punya kapasitasnya gitu. Di saat tidak ekspansi bisnis lagi, kapasitas kamu berhenti di sana. Kalau kamu gak ekspansi bisnis lagi, gak ada lowongan kerja baru gitu kan. Gak ada lapangan kerja baru gitu. Jadi kalau memang bisa masuk di dunia pemerintahan untuk memberikan dampak positif yang lebih, saya mau pasti. Untuk membuat sesuatu yang lebih baik ya.